Halo, apa kabarnya? Semoga semua sehat selalu. Kita review tas lagi yuk. Kali ini tas backpack Nike. Tas backpack Nike, bahannya ini, kita lihat ukurannya dulu. Ukurannya itu sekitar 30 cm kali 42 cm ya, agak tinggi. Dan lebarnya itu ya sekitar 10 cm ya. Sekitar 10 cm. Ini bahannya polyester. Nilon polyester gitu dan bahannya agak berbentuk kasar, jadi benang-benangnya itu tebal-tebal kayak gini. Kelihatan ya. Dan ini ada meshnya di sebelah kanan. Ya, bahannya full polyester dan hardware-nya itu plastik, hard plastik ya, seperti ya hard plastik nih yang bagus, hard plastiknya solid. Dan mantap dan finishingnya bersih halus. Oke, kita lihat feature-nya. Di bagian depan ada brand Nike-nya besar, ini rubber. Kemudian ada kantongnya, bukanya di samping. Resettingnya smooth banget. Dan sini ada mesh-nya, dan di mesh-nya itu ada karetnya buat menahan barang-barang. Kemudian di bagian belakang ini strapnya berbentuk melengkung gini, jadi langsung ke samping ya. Dan ini hardware-nya ada logo Nike-nya emboss, dan ini nilonnya, talinya lemas, ada logo Nike-nya di strap kiri. Nah, kemudian ada tambahan kayak kantong pensil ya, pensil case di sini yang bisa dicopot. Ini ada hook-nya, bisa dilepas. Ini bobotnya ringan banget. Kita lihat dalamnya, dalamnya itu polos ya, nggak ada kantong sama sekali, full polos simple. Masukin semua barang, selesai, bisa langsung di. Jadi ini casual simple banget, tapi ada logo-logo Nike-nya. Kalau dipakai bagaimana? Ini ukurannya ukuran besar, walaupun nggak besar besar banget, dan kalau nggak ada isinya juga tipis kalau dipakai di shoulder seperti ini. Dan ini kalau ada stripnya itu di belakang deh, posisinya untuk pensil case. Oke, itu aja review tas backpack Nike-nya. Ada saran dan pertanyaan? Pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dah.